semua akan memberi saingan. Macam diri saya sendiri pun, mereka-mereka ni kan bagi saingan kat saya juga. Akan dalam ayat kasarnya, mereka-mereka ni pun akan memeningkan kepala saya juga setiap minggu. Sebab saya kena buat lebih baik daripada mereka. Jadi, tak ada. Saya rasa mereka akan buat yang terbaik dan saya pun akan buat yang terbaik. Itu saja. Okay, jadi bila kumpulkan juara, menentang juara kan, maybe macam kita tengok macam masa musim Naki tu kita nampak bijaknya Naki mencari kan pemain yang berbeza. So untuk kali ni macam mana? Sebab orang macam peserta lain orang akan buat research dan orang mesti dah baca. Betul tak? So apa you punya strategi? Okay. Strateginya adalah saya sendiri bila saya dah bersetuju untuk masuk GB All-Star ni, saya tengok persembahan saya sendiri dan cari kelemahannya dari situ. Dan misinya adalah untuk kali ini buat persembahan tu lebih baik daripada yang sebelum ni. Kalau saya buat lagu rock yang macam gitu dulu, mungkin ada salah kat sini-sini sikit. Benda tu yang akan dibetulkan. Daripada segi nyanyian, daripada segi penghayatan, daripada segi mungkin pergerakan, macam tu. Tapi lagi ada tak yang rasa stres tak? Hati semua dah kembali ke arah lagi juga. Stres tu bukannya stres pasal perhatian tu dah ada dekat saya. Stres tu adalah macam mana untuk mengambil hati diri. Saya tak stres pasal perhatian-perhatian tak. Sebab saya masih bertanding kan. So stresnya adalah macam mana untuk mengambil hati diri. Dan macam mana untuk mengelak daripada tersingkir. Dan macam mana untuk cuba berada di pentas akhir. Memang target sampai akhir lah ni. Bohong lah kalau cakap masuk, kalau terkeluar awal pun tak apa. Jadi sebab satu benda, bila kita masuk ni reputasi kerjaya kita dipertaruhkan. Jadi kalau tersingkir terlalu awal nanti pun mungkin akan efek. Jadi cuba buat sebaik baik, at least ke final. So Dan tu memang dah ready, mental pun semua dah ready lah. Kut lah kan, mana kita tahu. Mental mental koyak ke nanti di hujung. Saya hari pertama saya join GB6 dulu, saya dah bersedia dah kot, saya rasa. Saya dah bersedia sebab saya bermula dalam usia yang sangat muda pada 2001. Dan fasa kedua saya 2019. So saya rasa saya dah bersedia. Dan ini sebenarnya fasa ketiga dalam kerjaya. Benda lain lagi ni. Saya rasa saya dah cukup bersedia, insyaAllah. Cukup matang lah. Bukan cukup sedia, cukup matang je. Okey, semua. Tanah. Itu jawapan cliche. Okey, saya tahu satu, saya akan satu, kena. Kalau satu ni, susah dua lah. Ini semua juara yang diangkat oleh Datuk Ramli MS. Saya punya pengaruh terbesar, pengaruh muzik terbesar saya. So, semuanya memang hebat-hebat lah. Tapi kalau yang akan memeningkan kepala saya, yang paling dekat is Hadi Mirza lah. Sebab 11 minggu saya sangat kenal dengan dia. Saya bertanding satu season dengan dia. Saya sangat kenal dengan dia bertanding selama 11 minggu. Pressure-nya saya tahu macam mana. Bila saya dimarah, dia nampak. Dia dimarah oleh orang, saya nampak. Macam mana kita handle benda tu. So, saya rasa dia pun tahu apa benda kekuatan saya. Dan dia, saya pun tahu kekuatan dia. Itu yang nanti nampak ni. Belakang, tapi yang lain-lain pun boleh tahan jugalah. Tapi of course, sekarang ni macam Syafiq nasihat dia paling penting adalah pilihan lagu. Betul. So untuk kali ni Nacho antara yang kita tahu takkan ada masalah dengan repertoar lagu ni. Kira awak boleh je lah bagi lagu apa pun boleh. Okay. Tapi pada awak, untuk pertandingan yang dah level you all semua ni yang memang juara, perlu lagi ke diberi lagu ataupun you rasa patutnya lagu tu biar korang sendiri yang come up with the song yang untuk nyanyi. Sekali-sekali diorang bagi tema tu okey lah, tapi most of the time because you need to design the song. So that baru juri tengok apa kelebihan you semua kan. Pada you macam mana? Sejujurnya saya tak pernah pilih lagu saya sendiri, walaupun untuk persembahan biasa. So Wahai yang pilih ke? Bukan, saya membiarkan organizer yang memilih lagu untuk untuk show. Saya akan tanya organizer dia nak lagu apa. Lepasnya diorang request, you okay je? Ya, saya akan andai kata kalau minus one tak ada je, mungkin kita akan tukar lagu tu. Tapi pun mengikut pilihan organizer juga. Saya dah membiasakan diri saya macam tu. Mungkin sebab dulu saya bekerja malam kot. So, kena tanya request orang kan. Dan saya dah, kalau dapat lagu yang mungkin pelik-pelik ke apa, kebiasaannya saya akan buat lagu tu cara saya sendiri lah. Saya tak adalah saya macam nak jadikan saya menyanyi lagu orang tu, saya nak menyanyi macam orang tu. Tak adalah. Dilihat antara yang memang akan bagi saingan nama awak dan beberapa nama lagi yang disebut-sebut ni, inilah kompenang, inilah kompenang. Allah aku. So, bila diletakkan dalam situasi tu, macam mana Nacho nak
nak merealisasikannya dan juga nak berdepan dengan pelbagai kemungkinan lain. Okey, kalau bila ada orang yang cakap macam itu, sebenarnya satu, saya kena tanya diri saya balik dan saya kena menjaga diri saya balik supaya jangan cepat terbuai. Sebab kadang-kadang terbuai kan takut terlupa diri, lupa misi. Sebenarnya saya hanya akan cuba yang terbaik dan saya akan cuba buat lebih baik daripada 2019 dulu. Ya, amin, amin. Apa pun, terima kasih atas doa-doa itulah. Okay,